bersama Ustaz Haji Sahasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahathir Syahrudin, saya pendengar yang mulia Allah sekalian. Kita masih lagi bincangkan ayat 124 hingga 125 daripada surat Taubah, iaitu bandingan di antara orang-orang mukmin dan juga orang munafik. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa amma zadathum imanan wa hum yastabshirun. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Dan apabila diturunkan satu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafiran yang telah ada dalam hati, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Demikianlah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir. Mangkali ada perbezaan sedikit sebanyak dengan terjemahan yang ada di tangan tuan-tuan pada waktu ini. Ayat 124 ni menceritakan tentang orang beriman, tapi tidak pula mengemukakan kesihatan mental mereka, spiritual mereka. Sebaliknya ayat 125 tidak menyatakan mereka ni orang kafir, tetapi secara tegas menyatakan bahawa dalam hati mereka ni ada penyakit nifak, ada penyakit. Jadi dengan menggabung kedua ayat ini, dapatlah kita membuat satu rumusan bahawa orang-orang beriman ni spiritual, mental mereka ni sihat. Sebaliknya, orang yang ada dalam hatinya penyakit itu, itulah orang kafir. Jadi redaksi ayat seperti ini dipanggil oleh para ulama lughah dari sudut balaghah ni, muslim-muslimat sekalian, dipanggil sebagai ihtibak. Ihtibak menjelaskan ayat pertama tidak menjelas menjurus kepada keadaan spiritual orang itu, tapi ayat berikutnya ada cerita tentang spiritual mereka. Maka dapatlah kita fahami, ayat pertama, orang beriman, imannya sihat, akalnya sihat, tindak tanduknya sihat, hatinya lapang. Tapi orang yang hatinya sakit ini, itulah golongan kafir, hidupnya tertekan, hidupnya sentiasa dalam tekanan. Dia menyangkakan bahawa duduk dalam keadaan seperti itu selamat, tapi sentiasa berada dalam keadaan tertekan. Disangkakan Nabi ni wafat, kalah dalam perang Tabuk, tiba-tiba Nabi pulang. Moral, spiritual orang-orang beriman meningkat, tapi dia ni semakin hari makin susah, makin tertekan. Dia merasakan mentang-mentang ada yang munafik dan mengelakkan diri daripada tanggungjawab, tapi nampaknya tidak sunyi daripada ujian Allah SWT. Sebab hidup ni memang ujian. Maka kalau kenali insan nafi kabat, manusia ni semuanya dalam ujian. Kalau kita umpamakan di sudut bahasa Melayu, disangka hujan, disangka panas sampai petang, rupanya hujan tengah hari. Disangkakan pelayaran itu selamat, tapi tengah-tengah pelayaran nanti datang badai besar. Maka begitulah keadaan orang munafik pun itu. Dijangkakan bahawa mereka sentiasa membuat konspirasi supaya Nabi Muhammad SAW kalah dalam perangan, tapi nampaknya tak berlaku juga benda itu. Tertekanlah jiwa, sakit hati bertambah-tambah. Ingatkan Nabi kalah, Nabi menang juga. Ingatkan Nabi mati, Nabi masih hidup. Panjang usia Nabi yang salam sampailah selesai hajatul wada. Jadi kerja yang tinggal adalah memburuk-burukkan dari belakang, menimbulkan umpat fitnah, keji dan sebagainya. Inilah kerja munafik pun. Sampai bila-bila ini perangai mereka.
dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan ayat 86. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik ini takut kalau nanti turun surah yang akan membuka keaiban, kejahatan yang ada dalam diri mereka. Itu juga Allah gambarkan, kita telah bincangkan yang terdahulu, wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma rasulih. Apabila turun surah yang memerintahkan orang munafik ini supaya beriman kepada Allah, berjihadlah bersama dengan Nabi SAW, maka istazanuk, mereka minta izin untuk tidak ikut perang. Jadi muslim-muslimat ini mulai kawas kerana so Allah gambarkan dalam ayat yang sudah kita bincangkan ini, rijis. Rijis ini maknanya kekotoran material. Biasanya kita faham gitu, tapi sebenarnya rijis ini kata para ulama logha, contohnya Al-Asfahani dalam Mufarad Al-Fadhil Quran, sebenarnya rijis ini bererti kekotoran material ataupun immaterial, nampak atau tak nampak. Jadi kufur, nifak dilukiskan dengan kata rijis, seolah-olah macam kotornya najis yang berat, mughalladhah. Jadi munafikun ni mengukur orang lain ni macam mereka. Memang munafikun ni tidak bertambah imannya dengan turun dari Quran, kerana mereka ni asasnya pun tidak betul, imannya pun tidak ada, bahkan memperolok-olokkan ayat-ayat yang turun. Syekh Al-Marhum Muhammad Mutawiyah Syarawi dalam tafsirnya menulis bahawa pengaruh Quran ini terhadap seorang tidak hanya ditentukan oleh Quran sendiri, tapi juga oleh objeknya. Bahkan demikian, kita dapat lihat dalam banyak perkara. Contohnya, kalau saudara ambil bahan yang dibuat daripada besi, pukulkan ke besi yang panas, maka besi yang panas itu akan apa yang kita gambarkan sebagai bengkok, barangkali rosak. Tapi katakan kalau objek yang dipukul itu lebih kuat dari besi, maka dia tidak akan mempengaruhi apa-apa, tidak akan berlaku apa-apa. Botol yang bermulut sempit tidak mudah dimasuki air, walaupun saudara menenggelamkannya ke dalam air yang banyak, dalam kolam umpamanya tasik. Kerana air yang ada dalam kolam itu tidak mudah masuk ke dalam botol yang ada laluan udara. Muncungnya yang kecil itu adalah laluan udara untuk keluar, berbeza dengan botol yang ataupun bekas yang bermulut lebar. Jadi ada banyak kesempatan untuk masuknya air bertukar dengan udara yang ada dalam. Jadi jika seorang ingin Al-Quran itu mempengaruhi jiwanya, paling tidak dia dituntut untuk membuka kesempatan bagi keluarian dari jiwa yang apa kita panggil yang penyakit dalam jiwa ni, yang banyak tentang Quran nak dikeluarkan dulu. Paling tidak pun dia kenalah bersifat netral, barulah air tadi dapat masuk ke dalam botol yang ruangnya, mulutnya lebar. Begitu juga dengan Al-Quran Karim, Al-Quran hanya dapat masuk ke dalam jiwa manusia yang telah dibuang, dipermudahkan jalan keluar segala sifat keji, rasa tidak senang dengan Islam. Dibuang dahulu, tahliyah, baru datang tahliyah. Pernah kita bincangkan perkara ini. Dibuang, uninstall dulu semua perangai buruk, jelek, sifat-sifat keji, kemudian barulah datang sifat-sifat yang murni, yang baik. Mahmuda datang selepas dibuang mazmumah. Orang-orang munafik ni hatinya umpama botol yang sempit, mulut tempat pertukaran udara nak berlaku dengan air yang masuk itu sempit. Jadi macam mana air Quran nak masuk menyentuh dalam jiwa, kata Muhammad Mutawiyah Syarawi. Cantik bandingan ini. Orang munafik ni hatinya sudah pun tertutup, laluan untuk hidayah datang, dia sendiri telah menyempitkannya sebagaimana botol yang sempit laluan udara itu, manakan mungkin air masuk ke dalamnya dengan mudah. Musim-musimat ini boleh kalau sekian. Adapun orang beriman ini hatinya bersifat elastik, dapat melebar, dapat menyempit, dia fleksibel. Orang bertakwa ni diperlebarkan hatinya untuk mudah dia menerima iman, menampung ketakwaan. Penambahan iman ini lahir kerana Quran mengandungi mukjizat, bukti-bukti kebenaran yang dibaca, bertambah imannya, bertambah yakinnya kepada Allah SWT. Yakin kepada segala pemberitahuannya, kisah-kisah yang dikemukakan. Dari saat ke saat menambah lagi kekuatan dalam dirinya, kemanisan, keseronokan, terbuka lebar pintu hati orang beriman ini untuk dapat kesan dan pesan yang sebelum itu dia gagal memahami. Itulah yang telah kita bincangkan. Wa nazzalna al-Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Orang beriman ni baca Quran, bertambah lagi
dalam dirinya syifa, rasa tenang, rasa lapang, rasa rahmat Allah SWT mencucurah ke atas dirinya. Terus saudara rajin baca Quran dan kan jiwa saudara ni sihat saudara. Terus saudara tuan-tuan perempuan nak baca Quran malas, tapi kita melihat movie-movie yang tidak penting itu berjam-jam, tidak pun kita rasa kelusar. Kadang-kadang berulang kali ditayang, ditengok pun tidak jemu-jemu. Dia baca benda-benda melalaikan itu, diikuti perkembangannya, masya Allah, seolah-olah itulah kerja kita seharian. Rugi kan muslim-muslimat sekalian. Kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan ada banyak sebab mengapa jiwa ini menjadi tenang, hati ini lapang. Macam jiwa yang beriman, elastik yang kita gambarkan tadi. Menyempit, melebar, fleksibel, mengikut kepada bahan hidayah, dakwah yang sampai kepada ini. Sebab ketiga, kita huraikan kuliah yang terdahulu ilmu. Bertambah ilmu, bertambah lapang hati. Macam orang musafir yang diibaratkan sebelum ini. Orang musafir dengan ilmu, pemusafirannya mudahkan dia untuk ibadah. Tapi orang jahil, nak semayang pun payah. Kan dia tak tahu ada konsep jamak kasar. Setiap kali dia tu datang waktu semayang, dia nak semayang. Macam mana? Padahal Allah SWT telah beri keringanan kepadanya adanya jamak kasar bagi orang musafir dalam perjalanan yang diharuskan. Yang keempat, muslim-muslim sekalian. Manusia menjadi tenang hati, lapang fikirannya kerana dia meletakkan Allah SWT yang paling penting dalam hidup. Dia ni ada inabah kepada Allah SWT. Hati yang cinta kepada Allah SWT. Ayat Allah daripada surat Nahl ayat 97, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mereka yang beramal saleh, lelaki ke perempuan, yakin adanya pertemuan dengan Allah, janji Allah, maka kami akan hidupkan dia di dunia dengan kehidupan yang baik. Akhirat besok dia dapat ganjaran yang terbaik atas apa yang telah dilakukan. Dan itu kalau kita lihat, lawan kepada orang yang ingat Allah ni orang yang lupa Allah. I'rab, al-i'rab anillah. Dalam surah Taha sebagai contoh ayat 124, Allah gambarkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيهِ دَنْضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang paling diperingatiku, aku akan jadikan hidupnya, kehidupannya di dunia ni sempit. Ke akhirat besok, dia diimpunkan dalam keadaan buta. Kalau di dunia hidupnya sempit, walaupun hartanya banyak, tapi hatinya sentiasa tertekan. Pernah tak saudara mengalami perasaan seperti ini? Cuba cek balik hubungan dengan Allah bagaimana. Semayang, mematuhi ketapan, syarat, rukun, sah, wajib, sunat, dijaga atau tidak? Hubungan dengan apa ada atau tidak? Kemungkinan besar, kesempitan kehidupan kita kerana kita tidak menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia yang perlu diutamakan. Yang kelima, sebab hati lapang macam orang beriman ini dasar daripada ayat yang banyak kerana mereka ni ingat Allah. Istiqamah ingat Allah. Dawam zikrihi tabaraka wa ta'ala ala kulli hal. Sentiasa ingat Allah, sentiasa. Selalu. Surah Ra'ad ayat 28, alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Orang yang beriman ini jadi tenang hatinya dengan Allah. Bukankah dengan Allah itu hatinya tenang? Fikir paling baik kata Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, bukan setakat kita mendengar Al-Quran Karim, bahkan hati kita pun bersama dengan ayat yang dibacakan itu, menghayati tadabbur. Barulah datang kemanisan dalam apa yang kita dengar itu. Kalau tidak dengar setakat kosong, dapat pahala, tidak dinafikan. Tapi setakat itulah muslim-muslim sekalian tidak pur-pur. Yang keenam, hati ini menjadi tenang kerana kita buat baik kepada orang sebenarnya. Al-ihsan ila khalq. Orang munafik ni hatinya susah kerana dia sentiasa berniat jahat kepada orang lain. Kalau orang kebanyakan boleh tahan lagi. Ini kepada Nabi SAW pun dia berniat jahat. Hati menjadi tenang, lapang kerana kita berusaha untuk melakukan ihsan kepada orang lain. Sentiasa bangkit daripada tidur, fikir untuk baik kepada orang lain. Itu sebab dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Hurairah, Nabi telah bersabda, "Mathalul bakhil wal mutasaddiq kama thali rajulaini alayhima jubbatan min hadid qad tarat aydihima ila taraqihima fa kullama hamma al mutasaddiq bi sadaqatihi ittasa'at alayhi hatta tu'fiya atharahu wa kullama hamma al bakhil bi sadaqa inqabadat kullu halqatin ila sa'ibatiha wa taqalasat alayhi wa ndamat yadahu ila taraqihi." Perumpamaan orang bakhil dengan orang yang kuat sedekah ni macam dua orang lelaki yang di atas badannya ada baju daripada besi. Tangannya sudah pun terikat ataupun terletak dekat tengkuk.
Orang yang rajin bersedekah ni, bila dia nak bersedekah, jubah itu, pakaian dia pakai itu menjadi fleksibel, dia elastik, mudah untuk bergerak, menyampaikan tangan itu kepada tempat yang nak diulurkan sedekah tersebut. Tapi si Bakhil ini, pakaiannya ketat. Bila dia nak gerak, tidak boleh. Terikat tangannya ditengkuk. Sentiasa besi baju besi itu menyakiti tangannya, anggota badannya. Gerak, sakit tengkuk, ima sakit tengkuk ataupun leher ataupun sakit tangan. Maka begitulah keadaan orang yang bakhil dan bandingannya orang yang rajin bersedekah. Sedekah hatinya tenang, lapang, baju itu tidak menyakitinya. Tapi orang yang memang asal usulnya kedekut, bakhil, maka hidupnya jadi susah, jadi sempit, sakit. Kenapa? Kerana hatinya sudah pun bermasalah. Muslim-muslimat yang berikan masalahan, maka ini penting untuk kita fahami. Kerana ayat ini turun untuk kita amalkan. Ada lagi beberapa perkara berkaitan dengan hati ini lapang, apakah sebabnya? InsyaAllah kita akan huraikan dan kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.